Wuling luncurkan mobil wagon seharga 120 jutaan, ganteng dan murahnya bikin mobil pabrikan Jepang ketar-ketir. Wuling kembali memasuki pasar mobil dengan versi wagon station yang relatif murah. Mobil ini sangat menarik dengan panel depan yang sporty dan strategi pemasaran nomenklatur baru. Wuling ingin lebih memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga dan pengguna bisnis di beberapa wilayah Asia. Dikutip dari channel YouTube Auto DP, Wuling merupakan brand mobil yang sedang mendobrak pasar mobil saat ini. Wuling tidak hanya fokus di negara asalnya, mereka justru menghancurkan pasar dunia. Kalau sampai dia menjadi Xiaomi-nya mobil, bakalan ada banyak orang yang bisa memiliki mobil bagus dengan harga yang tidak mahal. Kali ini Wuling tidak memasarkan SUV atau MPV-nya, namun kali ini Wuling Auto Baojun merilis station wagon, yang pada umumnya mobil yang hanya bisa dimainkan oleh orang kaya di Indonesia. Eksterior, Baojun RC5W, sebenarnya Wuling mengeluarkan dua versi yakni sedan dan station wagon, kode sedan RC5 dan kode wagon RC5W, W melambangkan tipe wagon. Di luar mobil ini keren banget, RC5W pasti mobil idaman anak muda. Harga tidak terlalu mahal, dimensi sedan dan bagasi besar. Desainnya juga tidak kaleng-kaleng, tidak asal-asalan, beberapa ubahan pasti akan membuat mobil ini menjadi pusat perhatian. Secara keseluruhan, dimensi mobil ini benar-benar universal, sedan besar dan modern. Grill depan berbentuk geometris dengan lampu depan terpisah terlihat lebih muda dan dinamis. Lampu proyektor bisa dilihat kanan dan kiri. Model lampu di bawah ini sekilas terlihat seperti lampu expander. Bempernya terlihat menyatu dengan bodywork, tidak ada tambahan yang diperlukan untuk membuat mobil ini lebih ringan. Dari samping terlihat mobil besar yang panjang dan agak melengkung, mirip Land Rover yang diperpendek. Kaki-kakinya setidaknya memiliki roda warna tunggal 18 inci. Lalu terdapat list di bawah yang menjadi satu-satunya variasi di sisi samping. Upside down, lampu pada mobil ini memakai desain klasik modern, kemudian logo besar di bagian belakang dan samping atap. Mobil ini juga memiliki sunroof. Berbicara tentang dimensi, RC5W berukuran panjang 4.650 mm, lebar 1.806 mm, dan tinggi 1.458 mm, dan jarak sumbu roda 1.550 mm, dan dari semua mobil yang dirilis Wuling, mobil ini memiliki desain paling elegan dari Wuling. Interior. Masuk ke dalam mobil ini memang tidak biasa, interior mobil ini tidak terlihat seperti model mobil lainnya. Pasalnya, di depan ada dua kabin. Mobil ini tidak lagi memiliki tombol tradisional, semuanya menggunakan tombol modern dan futuristik. Informasi pengemudi disajikan sepenuhnya secara digital. Layar multimedia berukuran minimal 10,25 inci di tengah dan tentunya membuat mobil ini sangat nyaman. Desain lingkar kemudi memiliki ciri khas tersendiri, karena berbeda dengan sedan lainnya, ada banyak pembagi dan konsol di tengah, banyak penyimpanan dan banyak peralatan multifungsi, menggunakan bahan plastik keras. Secara keseluruhan desain interiornya sangat mewah, dengan pardis piano dan dekorasi krom. Ruang interior New Baojun RC5W relatif konvensional dengan postur duduk yang nyaman, ruang kaki belakang yang masih normal namun terdapat tonjolan tertentu di lantai yang mempengaruhi kenyamanan pada posisi tengah bagian belakang. Mesin. Untuk dapur pacunya, Baojun RC5W dibekali dengan mesin 1500 cm3. Tenaga maksimal dari mesin ini adalah 108 tenaga kuda dan torsi 250 Nm. Mesin tersebut terhubung dengan transmisi continuous variable atau CVT dan 8 percepatan, sedangkan untuk tipe terendah menerima transmisi manual. Dari segi harga bisa dikatakan cukup terjangkau. Baojun RC5W domestik, harga tipe terendah Rp120 juta, harga tipe tertinggi Rp238 juta. Bagaimana menurut Anda tentang Baojun RC5W ini? Kirim komentar Anda dan salam Car2 Channel.